Dalam satu video memaparkan kejadian seorang penunggang motosikal yang dipercayai merosakkan cermin sisi sebuah kereta dalam insiden di lebuh raya berdekatan persimpangan Sungai Buaya, Ulu Selangor-Selangor pada Sabtu. Perbuatan tersebut dipercayai dilakukan penunggang terbabit kerana didakwa tidak berpuas hati dengan kenderaan itu yang dipandu di lorong kecemasan. Bagaimanapun, pemandu kereta terlibat mendakwa bahawa pada waktu kejadian dia sedang memandu di lorong smart lane dan tidak melanggar sebarang peraturan. Smart lane merupakan inisiatif pengaktifan lorong paling kiri di lebuh raya Plus Malaysia Berhad Plus yang dilaksanakan di beberapa laluan kritikal. Ia bertujuan untuk menambah kapasiti lorong di lebuh raya terutamanya di laluan terbabit dan menyuraikan aliran trafik bagi mengurangkan kesesakan termasuk ketika tempoh perayaan. Dalam pada itu, pemilik kenderaan tersebut turut berkongsi keadaan cermin sisinya yang mengalami kerosakan akibat insiden sedemikian. Menjengah di ruangan komen, rata-rata warga maya mengecam tindakan penunggang terbabit yang disifatkan tidak peka berhubung peraturan terkini di lebuh raya. Malah ada yang mendakwa masih ramai pengguna tidak mengetahui mengenai smart lane yang diwujudkan di beberapa lokasi lebuh raya di seluruh negara. Terdapat netizen berpandangan bahawa kesedaran orang awam berhubung inisiatif tersebut perlu ditingkatkan untuk mengelakkan berulangnya kejadian serupa. Siapa ni owner Tanjung ni? Aduh, ini ku senai pergi kulai ni kan smart line. Janganlah blok orang, orang nak jalan kan boleh guna. Ay, payahlah. Tengoklah tu ada smart line tu. Sambut Tanjung, Tanjung. Hai semua, saya ingin berkongsi dengan anda fungsi dan tips menggunakan smart lane. Beri perhatian semasa menghampiri lokasi smart lane dan patuhi arahan papan tanda. Sebelum memasuki lorong smart lane, beri isyarat awal dan tukar lorong dengan berhati-hati. Pandu pada kelajuan yang sesuai dan sentiasa peka kepada keadaan sekeliling. Pandu secara berhemah dan hormati pengguna lain. Pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Beri isyarat awal untuk tukar ke lorong perlahan sebelum berakhirnya lorong smart lane. Penggunaan lorong kecemasan tidak dibenarkan selain dari lokasi dan waktu operasi.